Oh, Mama Chincha. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hi, apa kabar? So hari ini, hari ini saya mau dye rambut. Tapi saya bagi tahu dulu, saya sebenarnya sudah dye rambut, Dan saya guna color brown from Atomy lah. Jadi hari ini saya mau kasih touch up lagi dia color brown juga. Seperti yang kamu tengok di sini. Nah, ini nampakkan color dia. Tapi masih ada hitam-hitam lah. Dan hari ini juga adalah hari di mana berbahaya matahari, Ce. Saya pergi potong rambut. Jadi kalau sudah potong rambut tu color naik sudah kan. Jadi terputunglah tu color. Jadi ada yang hitam-hitam balik. Jadi bagus saya touch up balik. Jadi marilah kamu tengok saya dye rambut ni hari. Let's go. Hi. Jadi ada cerita sebenarnya kenapa saya pergi purchase ini. Sebab center kasih sedia, lain sudi suara saya, kasih sedia itu kalau mau try lah. Jadi saya pergi lah try satu kan, mau tengok apa dia punya kejadian. Jadi saya pergi try lah. Jadi bila saya try tu kan, saya nampak malam satu kan saya nampak yang macam cantik pula ni warna. Terus saya sama mami saya pergi order lah. Mana sudah saya punya? Mana nah? Tada, begini nanti untuk kasih di rambut. Jadi ini kan kita buat unboxing dulu lah. Saya gunting bahas ini. Apa bahasa hebel ada ni? Jadi hari ini saya share the Atomy bubble hair. Wah, kau tengok tu warna dia. Sama kah? Tidak. Ada cop halal, guys. Lepas tu ini dia punya all the condition, semua ini dia punya arahan macam mana mau guna. Lepas tu sini ada dia punya ingredient, nanti kamu boleh tengok lah macam mana. Let's open. Wah, dah sedia begini. Tadaa. Jatuh. Di dalam ada berapa? Di dalam ada 1 2 3 4 5. Ada 5 pouches. Pouches kah? Lepas tu ada ini. Ini apa? Dia bagi. Saya tak apa ni. Lepas tu di dalam ada user manual. User manual yang kamu, yang dia bagi tahu macam mana mau guna arahan dia lah. Tada, begini. Kamu boleh baca nanti ya. Disuruh pakai glove. Glove kali ni kan? Gloves. Kau ni. Tak bagi tahu pun saya glove. Gloves. Glove guys, gloves. Pakai ini kita buat operation. Ya, mana pasien cewa. Lepas tu ni dia bagi gloves. Bagus oh. Dia bagi glove. Saya ambil satu sejak. And then saya mau letak di apa dulu ni. Saya letak sini. Ini dia punya bekas ah. Lepas tu ini. Ini actually ada dua. Ada dia kasih bahagi ni. Begitu. Ada dua. Ada dua solution di dalam. Jadi gunting. Kenapa apa ini? Jadi mau gunting ah. Mau gunting. Begitu. Sudah. What is this? Ayo. Lepas tu letak ini.
Nah, menurut gue tuh, kamu tengok sebelah sini putih, sebelah sini orange. Brown-brown begitu. Itulah dia punya solution. Mesti kasih penyuk. Ini pun terlampau cukup sudah ni. Saya punya rambut apa aja kecil. Apa tu? Tidak banyak. Mesti kasih habis. Anak saja tangan saya. Ayo. Okay, so let's continue. Okay, sudah saya ada ini kan. Lepas tu mesti baca, okay, mesti baca. Dia bilang mana Melayu ni? Macam mana Melayu? Is cuma ni. Oh, put on the glove, begitu. Mix to cream, dia bilang. Kita mix ini, dia bilang mix. Mix kadi mix. Mix, lepas tu rinse hair. Oh. Oh, mesti rinse itu hair. Apa itu? Masih basah sikit itu. Okay, kau tengok rambut saya ada basah-basah, sudahlah. Jangan yang basah titik-titik jatuh-jatuh, tidak. Basah yang lembab saja. Okay, sudah saya mix. Lepas tu dia suruh apa itu mixture. Asyik tinggal 15 hingga 20 minit. Sekarang jam 4.10. 15 hingga 20 minit, okay. So, jadi let's go. Si apply dia. Oh my god. Huh? Aduh. Bagus. Ani begini. Rinse it. Oh, dia masih ada foam begitu. Kalau tidak ada foam, tidak menjadi kadi. Betul. Ma, ni air ni mau jatuh sudah. Lampu basah lah saya kasih. Tarik guys, tarik. Nah, empat tu ada foam kan? Ya foam, ini plastik pun besar lah dari saya. Nah, itu foam. Bukan apa? Bukan kutu ah? Foam betul foam. Dia punya forming. Ah, kan muka ku. Ya, begini guys. Senang saja apply. Saya lupa bagi tahu kan. Ini kan. Di dalam dia ada 5 pouches. Dia punya harga is RM45. Kah? Di Atomy Mall Malaysia. Ada 3 pilihan warna. Satu hitam. Satu brown. Dan satu lagi... Amber.
Oh tidak, ini na Ember Brown. Nah, Ember Brown. Satu black, lepas itu satu chestnut red. Okay. Kalau kamu tidak tahu apa itu chestnut, you can Google. Ataupun kamu Google saja. Etemi bubble hair. Gitu. Nah. Mau apply sajalah macam biasa. Then, nah beginilah. Ini macam Ultraman pula ini. Saya suka menghibur diri sendiri nih. Okay, done. Lepas itu kita tunggu untuk 15 hingga 20 menit ya. Okay, seperti yang kamu nampak. Sudah saya touch up lagi tadi. Saya sudah set masa 40 menit sudah. 15 menit lah begitu. Untuk kasih apa nih. Sudah inilah saya punya apa. Jangan kamu tanya nih ya. Saya kasih Tikudo. Sebenarnya tidak bully, oke. Okay? Guys, ini risk sendiri. Oke, okay? Dia bilang di sana jangan letak Tikudo. Dia bilang. Tapi apa dengar, betul kan? Jadi saya letak juga lah di kudo. Tengok apa kejadian. Mau ikut tren? Macam tu yang di Korea kan? Kalau dorang di Korea, dorang kasih apa tahu? Di kudo juga. Terus rambut dorang merah kan? Kudo dorang pun merah. Kau ada? Ini saya pun ikut-ikut lah kuno. Ini risk sendiri. Kalau terjadi apa-apa, nah. Tapi dia sudah cakap lah di manual sini. Dia bilang jangan letak di kudo. Dia bilang kalau kamu ada sensitive skin, dia bilang jangan terlalu lama letak. Dia bilang, okay. Macam Chibi Maroko-chan bahasa ya ini. Tabal kudo. Jadi kamu akan tengok the result after this lah. Perlu mandi, lepas tu pakai shampoo. Dia bilang cuci macam biasa. Lepas tu mesti pakai conditioner supaya dia lembut. Sebab lepas kita dye, kita punya rambut akan rasa kering lah. Jadi use conditioner guys, okay? See you after this. Kita tengok kita punya rambut. Kita tengok saya punya result punya rambut, okay? Hi! Okay, jadi saya selesai mandi. Jadi kamu tengok the result. Kamu tengok kuda usia, nah. Jadi brown sudah. Nah. Jadi kan dia punya color kan lagi terang daripada yang sebelum ini. Saya suka skin. Dapatkah? Nah, tada. Nih, terang kan warna dia? Warna brown. Boleh nampak. Cantik kok ni warna, saya suka. Tada. Nah, kamu tengok matahari sana. Nah, boleh nampak kan? Boleh nampak. Tada. Ilawa oh, cantik. Nah, kamu tengok bila tekana apa tu sun kiss. Macam orang putih oh kan. Perasan betul. Ya bau macam orang putih lah. Wow. So yeah, that's it. Kamu tunggu banyak matahari. Nah, mengganggu aku. Ya, jadi itulah saya punya test
Kedua, untuk ini Ermi Bubble Hair Amber Brown. Nah, Amber Brown. Jadi kalau kamu berminat, kamu boleh purchase ini di Atomy Mall Malaysia. Oke, okay, kamu kasih masuk ID and password dan kamu boleh terus order this. Sangat-sangat bagus dan dia ada 5 pouches, oke, okay? Yang saya bagi tahu tadi, sekarang ada 4 sejak saya sudah guna yang kelima. Oke. Okay? Jadi inilah dia punya result ini. Ini yang kedua punya nih. Saya touch up yang kedua. Tapi dia punya color kan, wah, sangat-sangat cantik. Lawa betul. Feeling macam orang putih. Tahu-tahu bukan nih. Oke. Okay. Jadi, yeah, that's it. Saya punya journey dye-dye rambut ini. Mau jadi cantik bukan ya kan? Bukan hitam saja. Banyak color lagi kita mau try ya, Ci. Oke, okay, jadi terima kasih karena sudah menonton. Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. See you guys on the next video. Bye-bye. Love you. Mwah.